Pemerintah Provinsi Jawa Barat nyorang rukun gawe jeung Kementerian Agama ngokolakeun kegiatan dauroh internasional atau dauroh islamiah ngeunaan kitab suci Al-Qur'an. Eta dauroh internasional teh disorang keur ngarojong program pemerintah Provinsi Jawa Barat nyaeta program Hiji Desa Hiji Hafiz. Saestuna dauroh mangrupa cara gancang ngapalkeun Al-Qur'an kawas anu dipaju di nagara Maroko. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat babarengan jeung Pamarentah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun kagiatan daruroh internasional ngeunaan kitab suci Al-Qur'an kalawan jejer ngawangun generasi Qur'ani dina jaman milenial anu diwewegan ku narasumber langsung ti nagara Maroko. Eta daruroh internasional ti diluuhan ku Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum. Uu netelakeun dirina kacida ngarojongna eta kagiatan daruroh islamiah. Sokomo eta daruroh teh ngaguar ngeunaan tata cara gancang ngapalkeun Al-Qur'an dina mangpirang sistem. Pembinaan keagamaan di bidang Al-Qur'an ini tentunya karena dia juga sebagai kitab suci Al-Qur'an, tentunya ini harus dipahami secara baik oleh generasi-generasi kita dari mulai anak-anak sampai pun generasi tertua sekalipun. Oleh karena itu kegiatan ini kita ambil sumber-sumber dari luar. Artinya supaya ada perbandingan apa yang diajarkan di kita dengan metodologi yang telah ada, dengan metodologi yang ada dari luar negeri ini. Kanwil Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bogar Rancang ngahangkeutkeun program Pamarentah Provinsi Jawa Barat lebah nguniangkeun hiji desa hiji hafidz. Pangna kitu eta program teh mangrupa salah sahiji visi misi pamarentah keur ngarojong Jawa Barat juara lahir batin. Ini adalah daurah Islamiah tentang Quran, yaitu bagaimana tata cara tentang pembelajaran Al-Quran. Saya sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Wakil Gubernur mengapresiasi kegiatan kali ini karena kegiatan kali ini adalah sebagai daya dorong, daya upit untuk suksesnya Jabar Juara Lahir Batin, terutama dalam program Sadesa, Satu Desa, Satu Hafidz. Dina nasna-nasna eta kagiatan teh ngawanohkeun kabalarea ngeunaan mangpirang prak-prakan metodologi diajar Al-Qur'an anu leuwih gancang sangkan mampu nguniangkeun jenglengan hafiz Al-Qur'an anu nyongcolang di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.